Halo Gan, balik lagi bareng saya di DJ Nanto. Bareng Bainu. Nyasar kan. Kita sampai di sebuah gedung bangunan seperti ini di kawasan industri di Semarang. Teman-teman tahu gak? Ini gedung apa? Ini adalah sebuah garasi bis kan. Gila kan. Gedung kayak gini di kawasan industri yang mewah kayak gini, ini garasi bis loh. Ya Allah. Leh golek isa jam punjul wis muser-muser. Info locker kan. Seperti kayak orang nyari locker itu. Nah, ini ternyata adalah garasi PO Nugroho yang ada di Semarang kan. Garasinya gede dan ini kayak gudang gitu ya, kayak karena di kawasan industri ini. Kita lihat yuk ke dalam. Nah, kita coba masuk ke gedung ini kan. Gedung ini adalah garasi bis yang paling keren di Semarang nih kayaknya, karena mewah. Ini sebenarnya adalah gudang ya kemungkinan ya, karena untuk loading. Nah, semua bisnya rapi di sini, dan ini sepertinya adalah tempat penyimpanan gudang ataupun untuk pabrik, tapi ini disewa ataupun mungkin punyai sendiri. Ini dia di sini baru 1 minggu. Kalau dulu Nugroho ini kan ada di Banyumanik, terus kemarin tuh pindah di Cangkiran, sekarang di kawasan di daerah Mangkang, dan ini baru 1 minggu di sini kan. Oke kan, teman-teman bisa lihat di sini garasi yang bersih, garasi yang tertata rapi, garasi yang sangat nyaman untuk maintenance dan juga untuk persiapan pariwisata. Di sini ada 12 unit yang ada di garasi ya. Ada juga unit terbaru yang kemarin baru keluar dari Karoseri Laksana dengan model SR2 Panorama. Basicnya SR1. Nah, yang teman-teman lihat di situ yang hijau yang double glass itu, nah SR2 double glass itu dia juga basicnya sepertinya SR1 dijadikan SR2. Nah, dengan begitu dia punya tipe yang komplit dari varian Laksana kan, walaupun yang itu dia juga repair di luar ya, itu bukan di Laksana repairnya, tapi infonya tadi di Malang atau di mana gitu, kurang paham. Nah, jadi di garasi PO Nugroho ini masih orikindil, dan kebetulan ini Laksana semua kan, dimulai dari Torista ini yang gen awal-awal ini masih pakai selendang kayak bumerang kayak gini. Nah, ini masih awal gen awal-awal ya. Jadi di sini kita lihat ada 4 yang gen awal ini. Dia masih orikindil kan, masih ke originalnya, masih terjaga sekali ini. Tidak diapa-apain, tidak neko-neko, dan masih original. Di sini ada 4. Terus kemudian yang all new Torista, di situ ada 2. Itu ada all new Torista, ada 2. Kemudian yang Hino all new Torista long, dia juga ada itu 1. Hino FC itu long. Itu all new Torista biasa yang medium, yang itu long. Kemudian dia ada yang Torista XL atau Torista yang keluaran terbaru dengan lampu SR2 ini, dia juga ada 3 unit yang di sini kan. Di sini ada 3 unit. Kemudian yang terbaru dia punya ini orikindil karoseri Laksana, garapan karoseri Laksana SR2 dengan big Alphard ya. Jadi selendangnya ini mirip-mirip dengan Alphard. Ini yang ke yang terbaru yang dimiliki PO Nugroho, yang bodi orikindil dari karoseri Laksana dengan seatnya Versa. Kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada yang spesial. Kalau unit ini dulu digunakan Nugroho yang ini single glass ini, dia digunakan untuk ulang tahun Laksana yang ke-40 kemarin kan. Jadi saat itu kan ngundang Citra Skolastika dan juga ada Cak Lontong juga. Dia pakai ini, ada juga dulu Santika, Salah, dan lain-lain kan.
Nah, kemudian di sini ada yang spesial lagi kan, dari PO Nugroho. Ada satu unit yang spesial, waktu itu unitnya dibuat pameran kan. Ini sekitaran tahun berapa ya? 2019 atau 2000 berapa ya? Atau 2018 ya. Nanti teman-teman bisa koreksi ya kalau salah ya. Nah, ini perkenalan Hino FC kan, 180 PS. Jadi 190 PS maksud saya, common rail engine-nya. Ini itu dulu unit pameran dan dibeli oleh PO Nugroho. Unit spesial dengan selendang warnanya ini. Teman-teman bisa lihat warnanya di sini seperti abu-abu. Nah, kalau kena pantulan cahaya lain warnanya akan sedikit berubah. Oke, nah ini unit pamerannya. Unit pameran Hino. Nah, oke, kita coba lihat unit pameran ini, yuk ke dalam. Ini desainnya lumayan spesial karena dipakai untuk pameran dulu pastinya unit ini. Teman-teman tahu sendiri ya, pembuatannya dielus-elus sekali. Nah, joknya seperti ini, lover AC-nya sudah terbaru, warnanya pasti dia dibuat elegan dan ada tutupnya, plafonnya TV 1. Kemudian dia pakai bahan kulit sintetis dari dashboardnya. Terus untuk karpetnya dia pakai Tarabus kayak gitu. Catnya standar aja, standar Laksana catnya. Kayak gitu ya. Jadi ini bagian belakangnya juga dia sudah pakai lampunya yang SR2 kan. Untuk garasinya sendiri sekarang yang punya PO Nugroho ini, dia di Jalan Raya Campurrejo nomor 38 Cangkiran Semarang kan. Nomor teleponnya ini, teman-teman kalau mau sewa di PO Nugroho bisa call di sini ya. Nah, kebetulan ini lagi ada di kawasan, jadi ini sementara di sini kan. Sementara di kawasan, nanti dia akan kembali ke Cangkiran karena garasinya di sana lagi diperbaiki, lagi dikasih atap. Nah, itu ada tambahan lampu. Lampu yang di atas ditaruh di bawah. Nah, itu juga ada tambah-tambah lampu variasi kayak gitu ya. Biasalah orang 2022 ya biar rame gitu. Oke. Begitu garasi dari PO Nugroho saat ini. Teman-teman juga bisa ikuti Instagramnya PO Nugroho. Ini baru dibuat juga PO Nugroho Instagramnya. Putra daerah asli Semarang kan. Dulu di Banyumanik, sekarang di Cangkiran. Dan ini lagi di kawasan sementara. Oke, thank you kan. Itu dulu yang dapat saya laporkan dari garasi PO Nugroho di Semarang, putra daerah asli Semarang, dengan bus yang saat ini semuanya berbodi dari karoseri Laksana kan. Nah, kenapa ini berbodi Laksana semua? Ya mungkin udah langganan ya.